Arimbi. Cepat. Butokala, apa maksud kedatangan kalian kemari? Ini sangat berbahaya. Ini bisa merusak rencana sandiwara kita. Bentar. Dia pergi meninggalkan Mangun Turbio. Bentar pergi dari Mangun. Ini semua pasti gara-gara kamu. Iya, Kak. Kurang ajar. Pasti gara-gara kamu, Wisya. Kamu tidak bisa menyalahkan Wisya. Kita tidak pernah mengusirnya. Dia pergi sendiri dari istana ini karena memang kelakuan yang licik. Kang Mas, kamu menjelek-jelekkan anakmu sendiri. Ini kenyataan. Dia cemburu dengan Kamandanu dan menuduhnya telah mengganggu Wisya. Lalu pergi kemana dia? Sekarang dia sudah berkomplot dengan Biakta. Aku berencana menyerang Manguntur. Untuk apa kamu menyerang Manguntur, Bentar? Manguntur itu milikmu. Benar, Bentar. Kamu tinggal datang untuk menemui Romo dan meminta tahta itu kembali. Dengar, Bentar. Kamu adalah satu-satunya pewaris tahta di Manguntur. Kamandanu itu bukan siapa-siapa. Aku sudah meninggalkan Manguntur. Dan aku sudah tidak menganggap Kubah Winarak sebagai Romo. Sekarang, dia sudah menjadi musuh yang harus aku hancurkan. Apakah begini cara kalian menyambut tamu aku, hah? Apa maksudmu? Eyang, semua yang berpihak di Manguntur adalah musuh kami. Jadi jangan sekalipun menginjakkan kaki di sini kalau belum siap mati. Tenang, Menta. Kamu sendiri ada darah Manguntur. Tapi berani berkhianat, apalagi aku, hah? Lepaskan dia, Benta. Aku punya firasat baik untuk dia. Sepertinya dia mau bekerja sama dengan kita. Tidak salah kalau kamu pemimpin di sini dan Cal pemimpin seluruh Nusantara. Sekarang katakan, apa yang kamu maksud? Yo, tapi aku hanya disuruh oleh Dipangkara, yo. Dan yang membunuh itu adalah Lasmi. Maafkan, Jeng. Hamba harap Kanjeng mau memaafkan dia. Dia sudah mengaku salah dan dia hanya ikut-ikutan, Kanjeng. Baiklah, karena kamu sudah mengakui kesalahan, aku akan memaafkan. Itu pun dengan satu syarat. Yo, syarat apa itu, yo? Kamu harus menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Laksmi kepada Ratu. Yo, baiklah, aku akan menjadi saksi, yo. Ampun, Ganti. Ada hal penting yang ingin hamba sampaikan. Katakan, ada apa? Runtas sudah bersedia menjadi saksi atas kematian Hari Ratu. Artinya, tidak ada alasan lagi untuk mengadili pembunuh Ratu, yaitu Laksmi dan Dipangkara. Jadi, hamba mohon izin untuk menangkap mereka. Kamandanu, yang menjadi pemimpin di sini adalah kamu. Kamu adalah Tumenggung. Jadi semua keputusan ini, kamu yang menentukan. Lakukan yang terbaik untuk Manguntur.
Hamba hanya merasa perlu menyampaikan hal ini pada Kanjeng. Hamba tidak ingin Kanjeng menganggap hamba kurang sopan. Tidak, Kamu Nanu, tidak. Semua keputusan di Manguntur ini sudah menjadi tanggung jawabmu. Aku percayakan semua itu padamu. Sebab kalau tidak, aku tidak akan memberikan jabatan Tumenggung kepadamu. Terima kasih, Kanjeng. Aku juga berterima kasih atas semua yang kamu sampaikan. Aku benar-benar menghargai semua itu. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Hamba akan segera menangkap mereka. Laksanakan segera. Beri hukuman setimpal bagi pembunuh Rati. Tegakkan keadilan di Manguntur ini. Baik, Kanjeng. Tahan! Ada apa ini? Aku datang ke sini bukan untuk menyerah, tapi untuk bertemu dengan pemimpin kalian. Kanjeng Runtah telah pergi. Aku mencari di Bangkara dan Laksa. Mereka tahanan kami sekarang. Sekarang juga. Aku harus membawa mereka ke Manguntur. Kalau hamba mau tahu, untuk apa, Kanjeng? Mereka harus diadili, karena mereka terlibat dalam pembunuhan Ratu. Runtah sendiri yang mengakui kesalahannya. Baiklah, Kanjeng bisa bawa mereka sekarang. Prajurit, bawa tangan kemari. Baik. Lepaskan aku! Sudah bosan hidup kalian rupanya. Lepaskan aku, ini pemimpin kalian. Kubunuh kalian semua. Kamandanu. Kami, kalian tidak bisa menahan kami tanpa alasan. Cepat lepaskan. Iya, suruh pemimpin kalian datang ke sini. Jelaskan semuanya, atau kami bisa menuntut kalian. Ah, Kamandanu! Kamandanu, lepaskan kami! Bagus, bagus. Jadi di Bangkara dan Lasmi sudah ditangkap. Itu benar sekali, Kanjeng. Sekarang keduanya berada di tahanan istana Manguntur. Baik, sekarang kamu boleh kembali ke Manguntur. Aku akan segera menyusulnya. Baik, Kanjeng. Oh, Dewa Jagabatara, terima kasih atas semua ini. Padmini, Padmini, kamu di mana sayang? Padmini, ada apa, Kanda? Padmini, syukurlah. Padmini, aku ada berita gembira untukmu. Akhirnya, aku bisa menemukan siapa pembunuh putri kita. Maksud Kanda, Paman Dipangkara dan Laksmi? Benar. Dan sekarang tiba saatnya agar kita memberikan hukuman yang setimpal untuk mereka. Ini sungguh berita yang sangat menggembirakan, Kanda. Kita harus segera ke Manguntur. Baik, aku setuju. Adini. Ayo, ayo. Bajil. Andini ku sayang. Yo yo yo. Maaf. Ada apa kalian kesini? Andini, dengan kedatangan aku kesini, aku ingin mengatakan satu hal sama kamu. Ternyata aku tidak bisa meninggalkan wanita ini, karena wanita ini
terlalu baik hatinya. Andiniku sayang. Salah lagi. Maaf. Aku minta maaf ya. Selama ini aku sering mengganggu kamu. Kalau aku mengkhianati cintanya dia, aku merasa berdosa, Andini. Tidak apa-apa, Bajil. Aku tahu kamu laki-laki yang baik. Aku malah bangga padamu karena kamu telah menghargai ketulusan seorang wanita. Terima kasih, Andiniku sayang. Terima kasih. Hubahu, 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 hubahu. Sari, yo, Runtaya! Aku datang bersama perempuan yo. Dan aku datang bukan untuk membuatmu tertawa, tapi aku datang untuk memperkenalkan pacar baruku. Hubah, yo. Dan aku akan mengajaknya tinggal di rumahku. Kamu mau mengajak dia ke rumah kamu? Iya. Hei, hubah. Eh, Kribo, aku boleh ikut tidak? Kan istriku temannya dia juga. Ya. Boleh, hubah. Ya, hubah. Cukup, Laksmi. Aku ingin melihat kamu dan Dipangkara mati di tiang gantung. Agar kamu lebih menderita. Karena semakin kamu menderita, maka aku semakin puas, Laksmi. Kalau begitu, kamu bunuh saja aku sekarang. Biar kamu lebih puas. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Karena aku tidak ingin kematianmu itu menjadi sia-sia, Laksmi. Kamu harus merasakan bagaimana menderitanya dan mengerikan berada di tiang gantungan. Dan bagaimana aku merasakan malunya diriku di hadapan seluruh rakyat Manguntur saat aku akan dihukum di tiang gantungan. Arimi, cepat atau lambat, aku akan dihukum gantung. Dan dengan kematianku, apa dendammu belum juga terbalaskan? Tentu saja, Laksmi. Tapi aku ingin hidup kamu itu lebih lama lagi sebelum ajal menjemputmu. Agar kamu tahu bagaimana rasanya siksa dunia lebih lama lagi. Ari, aku tahu aku bersalah. Aku menyesal sudah membunuh Rati dan menjebakmu. Makanya aku minta kamu maafkan aku, Arimbi. Tidak! Aku tidak akan pernah suci memaafkan perempuan licik sepertimu, Laksmi. Gara-gara ulamu itu, aku harus mengasingkan diriku dari Manguntur untuk menyelamatkan nyawaku. Apa kamu pikir hidup dalam bayang-bayang kematian? Arimbi, aku sudah bisa merasakan bagaimana bayang-bayang kematian itu. Kurang apa lagi coba? Dan sekarang aku siap melakukan apa saja supaya kamu memaafkan kesalahan aku. Katakan saja, aku akan lakukan apapun. Hah, untuk apa aku memaafkan? Bukan tiang gantunganmu ini yang sudah lama aku tunggu-tunggu, Laksmi. Aku hanya minta maaf, Ari. Bukan minta pengampunan hukuman. Karena yang berhak menghukumku itu adalah Kamandan. Setelah aku pikir-pikir, ada baiknya aku memaafkanmu, Laksmi. Aku bisa memanfaatkan untuk tujuanku. Tujuan apa? Shh. Kemarilah.
aku bisa menolong dengan syarat yang sangat mudah langsung. Kamu harus berada di pihakku, Biata dan Beta. Lupakan Mangunto. Kita akan melakukan strategi dan kekuatan baru untuk menguasai Mangunto. Apa kamu paham? Baiklah, aku paham. Lalu bagaimana? Apa kamu setuju? Ingat Laksmi, kamu tidak punya banyak waktu. Bisa saja aku berubah pikiran dan kamu akan membusuk di penjara ini dan mati di tiang gantung. Baiklah, aku akan bergabung padamu, Biata dan Benta. Tapi, bagaimana caranya kamu meloloskanku dari hukuman mati ini? Untuk masalah itu, kamu tenang saja. Itu urusan aku dan Bopo. Baiklah, aku setuju. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku akan kemari lagi untuk memberitahu kamu. Kamu tenang saja. Baik, aku tunggu janjimu itu, Arimbi. Tapi ingat, Arimbi, kalau kamu sampai mempermainkan aku, bukan hanya aku yang mati, tapi kamu juga akan mati. Hah! Berani sekali kamu mengancamku, Laksmi. Apa kamu lupa? Kamu bisa hidup itu karena belas kasihanku. Jangan pernah mengancamku, apalagi membentakku. Karena bisa saja aku membatalkan semua rencana kita. Mengerti kan? Camkan itu baik-baik. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya aku terbebas dari tiang gantung. Dan aku akan menguasai Manguntur, Kurawan, dan semuanya. Ingat, Ari, kamu tidak bisa mengancam. Aku, Laksmi, tidak akan hidup dari belas kasihanmu, Arim. Lihat saja, siapa yang akan menjadi penguasa? Aku atau kamu? Bagaimana bisa? Wayang-wayang ini sangat ajaib, Biung. Sepertinya mereka menyukaimu, nak. Kemanapun kamu pergi, pasti mereka akan mengikutimu. Kalau begitu, boleh, Biung. Aku bikin pertunjukan wayang nanti malam. Tentu saja boleh, nak. Kalau begitu, aku bilang sama Bopo, biar Bopo juga bisa ikut. Iya, nak. Iya, nak. Ingatan kamu sudah kembali. Lalu, tahu dari mana yang Bopo tulis ini adalah syair? Aku baru saja melihat Bopo. Kalau tulisannya sangat indah dan juga kata-katanya. Anak pintar. Arya, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba murung? Ada masalah? Aku belum ingat semuanya. Maafkan aku ya, Bopo. Tidak apa-apa. Bopo mengerti. Yang terpenting, kamu harus selalu ingat kalau Bopo sangat menyayangimu. Oh iya, aku ingin mengundang Bopo. Mengundang? Memang ada acara apa? Aku ingin
membuat pertunjukan wayang di kampung kita. Oh ya? Pasti akan sangat ramai. Kenapa kamu tidak membuat pertunjukan wayangnya di istana saja? Di istana ini? Iya. Di dalam? Iya. Apa boleh, Bopo? Tentu saja boleh, Nak. Ya sudah kalau begitu. Ayo, Bopo. Kamu? Aku mau, Bopo. Ayo. 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 Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Arjuna dan Duryodhana saling berperang untuk mendapatkan kerajaan Hastinapura. Saat saling bertarung, di saat itu pula bumi seakan-akan merasakan hebatnya pertarungan mereka. Bumi berguncang hebat, disertai oleh tiupan angin kencang. Tapi kedua kesatria itu masih saja bertarung. Meskipun bocah tengik itu sudah tidak punya kekuatan, dia masih tetap saja berbahaya bagi kita. Iya, Tongkat Malampir. Sekarang dia tambah hebat. Semenjak dia punya suling emas yang sakti dan wayang itu, kita jadi sulit untuk mengalahkannya. Kita bikin kekacauan saja yang lebih jauh dari desa. Apa maksudmu, Barapati? Aku punya rencana di sana. Banyak sekali emas dan kepeng. Tapi di mana? Tempat apa itu, Barapati? Jangan-jangan kamu tahu tempat harta karun ya? Hah? Di mana? Di hutan mana harta karun itu berada? Kita harus mengambilnya dan membuat kekuatan dengan harta itu. Kita jadikan semua budak kita. Kalau perlu, kita bayar orang sakti untuk mengalahkan Arya Putra. Ini bukan harta karun, tapi istana Manguntur. Kamu mau merampok istana itu ya? Iya, kita kan punya kekuatan. Pasti dia kalah dengan kita. Kita menjadi Temenggung. Ya, Temenggung Barapati. Baik, baik, baik. Kita satroni istana Manguntur itu nanti malam. Setuju. Setuju. Apa Tongkat Malampir? Papan ini akan membawa kita terbang ke angkasa. Benarkah? Iya, tentu saja benar, bocah tengik. Ayo, sekarang kalian semua naik ke papan ini. Kita akan terbang bersama-sama ke Istana Manguntur. Asik! Ayo, ayo! Papan ajaibku. Ayo kita terbang. Aji, temannya si Arya Putra.
mau macam-macam rupanya. Kita hajar saja biar kapok. Iya, iya, ayo, ayo. Ayo, iya. Kita hajar bersama-sama. Kemana kalian? Bantu kami!
kita kejar terus. Aku rasa kamu sudah tahu jawabannya. Aku bukan pembunuh. Kamu tidak punya bukti apa-apa, Kamandanu. Sekarang, aku tidak ingin bicara apapun tentang hal ini. Karena aku sudah menyiapkan hukuman untuk kalian. Kalau begitu, aku ingin bicara berdua denganmu, Kamandanu. Sebelum kamu mengadili aku mohon. Prajurit, bawa dia. Dan biarkan Laksmi bicara dengan. Apa yang ingin kamu katakan? Kalau kamu sudah menyiapkan hukuman gantung untuk, lebih baik sekarang juga kamu bunuh saja aku. Aku tidak bisa melihat orang yang aku cintai ada di hadapan aku saat aku diadili. Kamu bunuh saja aku. Laksmi, aku tidak berhak untuk menghukum dan membunuh. Kamu harus percaya padaku, Kamandanu. Itu tidak mungkin. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu tidak percaya padaku, bunuh saja aku. Bunuh saja aku sekarang juga! Sekarang, kamu tidak punya pilihan lain. Karena hukuman tidak bisa dijatuhkan tanpa pengadilan sebenarnya. Bawa dia. Tidak! Lepaskan! Kamandanu, aku mohon! Aku melakukan ini karena aku cintaimu, Kamandanu! Lepaskan aku! Sekarang kita akan memulai pengadilannya. Aku akan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk pembunuh Rati. Iya, Wei bukan pembunuh. Kenapa Wei harus dihukum, ah? Itu semua tergantung bagaimana cara kamu untuk membela diri. Wei datang ke Tanah Jawa atas perintah dari Laksmi untuk menangkap awak penasaran bernama Nari Rati. Bohong! Dia bohong! Lalu apa yang benar, Laksmi? Kamu dan Romo sudah membunuh Rati. Makanya, kalian takut pada arwah Rati. Karena bisa jadi, arwah itu akan membuka mulut tentang kebusukan kalian. Dan kalian selalu berusaha untuk membungkam dan menangkap arwah itu. Benar, kan? Itu semua tidak benar, Kamandanu. Aku melakukan ini semua hanya untuk mencari kebenarannya. Arimbi, Butokal, sudah terbukti tidak bersalah. Lalu siapa lagi yang akan dituduh? Pasti aku! Iya, itu benar. Kami akan mencari buktinya sendiri. Kami akan buktikan kalau kami memang tidak bersalah. Kalian tidak usah repot-repot melakukan semua itu. Karena aku sudah mempunyai bukti yang cukup tentang kejahatan kalian. Iya, Wei sudah mengatakan semua kebenarannya lah.
Kenapa Woy harus dihukum? Woy tidak bersalah. Baiklah. Kamu terbebas dari semua tuduhan. Sisi. Dan kalian akan tetap diadili sampai kalian mendapatkan hukuman yang pantas. Kami tidak bersalah, Kamandanu. Kami tidak bersalah. Percuma saja kalian berteriak, karena aku sudah mempunyai saksi yang akan mengungkap kebenarannya. Prajurit, bawa para saksi. Tenang, Lasmi. Dua cecungok bodoh itu pasti tidak akan berani buka mulut. Kalian, mulailah bicara. Katakan apa yang kalian ketahui. Yo, yo, yo. Semua yang dituduhkan pada Lasmi dan Dipangkara itu semuanya benar, yo. Memang mereka, yo, yang sengaja membunuh Putri Nalirati, yo. Atas dasar apa kalian tega melakukan perbuatan sekeji itu, ha? Bohong! Dia pembohong besar! Mereka hanya ingin menjebloskan kami ke dalam penjara agar bisa menguasai baju biru. Bohong, yo! Kamu yang berbohong, yo! Aku tidak ingin merebut baju biru, yo! Aku sudah pergi dari istana baju biru, yo! Dan sekarang aku tinggal di rumah Bapak Polares, yo! Apa buktinya kalau kamu tidak berbohong? Jangan-jangan kamu hanya dibayar untuk berbohong untuk membuktikan kami yang bersalah. Iya kan? Kamu sepenuhnya benar di Pangkara. Karena itulah, kita tidak bisa percaya pada saksi tanpa bukti yang kuat. Tapi aku sudah punya bukti yang sangat kuat untuk mengalahkan kebohongan kalian. Bukti kuat? Bukti apa? Iya, dan itu adalah Rati sendiri. Di mana Rati sekarang? Saat ini, dia dalam keadaan yang sangat buruk. Karena itu, dia tidak bisa datang. Tapi besok, dia akan datang. Untuk itu, pengadilan ini akan saya tunggu. Kali bersiap, karena kebenaran akan terungkap. Ayo jalan! Ayo. Kami tidak bersalah, Kamandanu! Lepaskan aku! Diam! Lepas! Sampai gadis busuk itu masih hidup, nyawa kita jadi terancam. Aku tidak yakin kalau Rati masih hidup, Romo. Hati Romo juga mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana mungkin dia hidup sementara ada arwah yang ditayangan? Atau arwah itu rekayasa Rati, Romo. Karena pada saat kita membuangnya ke jurang, dia masih hidup. Kamu sudah gila. Tidak mungkin. Orang yang sehat saja dibuang ke dalam jurang itu pasti mati. Apalagi orang yang sudah mati. Satu-satunya cara untuk menunjukkan kebenarannya adalah kita harus tahu di mana Kamandanu menyembunyikan Rati. Apa? Iya, Rom. Seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita menyelidiki nari Rati sementara kita terkurung di sini? Ah, aku tahu caranya, Rom. Apa itu? Arifi! Arifi! Kamu harus dihukum mati, Arifi! Kamu yang sudah membunuh Rati, tapi kamu menuduh kami! Arifi! Arifi! Berisik! Arifi. Tidak gila ya? Aku tidak akan diam sebelum Arifi datang ke sini. Dia yang harus dihukum gantung! Arifi! Diam! Arifi! Arifi! Dia sudah berantem, tidak. Sebaiknya datang kamu ke sini. Putri Arifi. Arifi! Ayo.
kamu, Kanjeng. Ada apa? Di sel penjara, Kanjeng Putri Lasmi terus saja berteriak-teriak memaki Kanjeng. Apa? Dia selalu berteriak seharusnya Kanjeng yang dihukum atas pembunuhan Kanjeng Putri Narirati. Kurang ajar. Biar benar berdebah. Arimbi! Arimbi! Dasar buto ijo! Datang kamu kesini! Dasar kamu seharusnya yang mati, Arimbi! Arimbi! Terkutuk kalian. Berani sekali kalian membawa-bawa namaku. Aku sengaja melakukan hal bodoh ini untuk memanggil kamu ke sini. Apa maksudmu? Iya, aku tidak tahu lagi bagaimana caranya memanggil kamu ke sini, Arimbi. Ya sudah, cepat katakan. Apa maumu, Laksmi? Aku ingin kamu mencari tahu kebenaran Narirati. Apa dia masih hidup? Atau ini hanya tipu muslihat Kamandanu saja? Nyawa kami berada di tangan garis busuk itu, Arimbi. Jadi, kami berharap kamu yang membunuhnya. Apa kalian sudah gila? Hah? Ini semua bisa membahayakan nyawaku. Kita ini sudah bekerja sama, jangan lupa kamu. Tidak, Laksmi, tidak dipangkas. Bisa-bisa, nyawaku yang akan melayang. Baik, tapi kamu harus ingat satu hal. Kalau sampai Kamandanu membongkar semua kejahatan kami, dan benar Narirati masih hidup, kamu akan tahu akibatnya apa? Rati akan kembali ke Manguntur. Dan Bentar tidak bisa lagi menjadi tumenggung di sana. Dan kamu akan tersingkirkan dari istana itu. Tolong kamu pikirkan sekali lagi, Arimbi. Bukan hanya kami yang terancam, tapi kamu juga. Jadi, kami berharap kamu membantu kami. Iya, kalian memang benar. Baiklah, aku akan membantu kamu. Bagus, Arimbi. Tinggal menunggu waktu, Laksmi. Iya, Romo. Di mana, Ben? Biung, untuk apa Biung menemuiku di sini? Biung punya tugas penting untuk. Tugas apa, Biung? Biung ingin kamu mengawasi segala gerak-gerik Kamandanu. Dan jangan sampai dia hilang dari pengawasan. Kenapa aku harus melakukannya? Ini semua berkaitan dengan Narirati. Karena hanya dialah satu-satunya yang tahu di mana perempuan busuk itu berada. Aku mengerti. Tenang saja, Biung. Aku akan melakukan apa yang Biung suruh. Bagus, Bentar. Biung senang sekali, karena Biung bisa mengandalkan. Jadi berantem. Dia yang memulainya. Aku gak sengaja. Sudah diam. Kalian mau sembuh atau tidak? Sudah. Kalau begitu giliranmu saja yang diobati. Baik. Obat apa sih ini? Aduh, kenapa malah jadi tambah sakit? Jangan-jangan kamu bukan mau mengobatiku, tapi mau membunuhku. Aduh. Tidak, Malampir. Obat ini memang sangat perih sekali, tapi lukanya akan cepat sembuh. Malampir baru begitu saja sudah nangis. Diam, bocah tengik. Kamu belum tahu saja bagaimana rasanya obat sialan ini. Sudah perih. Tahu rasa kamu, Inuk?
lukanya sudah diobati. Sebentar lagi kalian akan sembuh semua. Sekarang kita harus balas dendam sama Arya Putra. Kita jadi begini gara-gara bocah tengik itu. Benar Tukul Mampir, tapi bagaimana caranya? Kita culik si Laras. Kalau anak itu diculik, Arya Putra pasti tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Benar juga, aku setuju. Kita culik anak itu biar Pangeran nyerah. Aku yakin, kalau si Laras ada di tangan kita, Arya Putra pasti akan menuruti apapun yang kita mau. Sudah resmi menikah. Aku mau berbulan madu. Ya ya ya. Iya ya. Iya ya. Yo yo. Iya ya. Bulan madu yo. Bulan madu ya. Yo yo. Iya ya. Yo yo yo. Kakang, kakang, kalau begitu kita ikut juga berbulan madu yo. Ya 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 ya. Ayo. Aku sayang, sekarang kita harus menikmati malam pertama kita. Iya ya. Iya ya. Wah, enggak bisa. Kita cuma punya kamar dua ya sayang ya. Yang satu buat kita, yang satu kamarnya Laras. Ya ya ya, aku punya ide ya. Bagaimana kalau Laras disuruh saja tidur di kamar tetangga? Ya 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 ya. Hah, itu keribo. Si Laras suruh tinggal di tetangga saja, nanti dia mengganggu kita. Laras, 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 kamu ada di mana Laras? Masa Laras suruh tidur di rumah tetangga? Larasku sayang, kamu kalau malam ini tidur di tetangga bagaimana? Kamu tidak keberatan kan, yo? Tidak, tidak, Paman. Aku tidak keberatan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih, Larasku sayang. Sekarang kita berjoget merayakan kemenangan kita untuk berbulan madu. Ayo, ayo, ayo. Sayang, sekarang kita akan menikmati malam pertama. Yo yo yo. Ah, yo yo yo. Kalau begitu lebih baik kalian duluan saja. Yo yo yo. Ah, yo yo yo. Hah? Waduh istriku, kenapa kamu jadi nyungsuk? Kalau tidak salah,
kamarnya si Laras yang ini kan? Benar tukang pampir. Ayo cepat. Cepat bawa pergi dari sini. Run takut sayang, kakang sudah datang, yoyo. Run takut sayang, kakang sudah datang. Sayang, kamu ada di mana, Yoyo? Runtaku sayang, pasti kamu sedang ngumpat di kolong tempat tidur. Runtaku sayang, kamu ada di mana, Yoyo? Mungkin dia ada di ruang tamu, Yoyo. Di kamar nggak ada, di sini nggak ada. Dasar keribu! Jangan-jangan dia bawa ke kamarnya. Dia kan suka apa yang aku suka. Keribu! Nggak tahu apa, kita lagi bulan madu. Siapa bilang mau bulan madu? Aku juga mau bulan madu, tapi istriku luta hilang. Jadi istriku kemana? Oh. Waduh. Jangan-jangan dia hilang lagi. Entah. Siap, bat orang itu. Iya. Cepat buka karungnya. Kalau kelamaan bisa mati dia. Bukan Laras. Mengapa kalian menculikku, ya? Aku bukan mau menculikmu. Aku mau menculik Laras. Kenapa kamu tidur di kamar Laras? Yo. Suka-suka aku ingin tidur di mana, yo? Urusanku. Kalian benar-benar membuatku marah, yo. Kalian sudah mengacaukan bulan maduku, yo. Apa? Kamu menantangku? Berapati? Minum. Gerendong. Hajar dia. Hentikan teriakanmu, perempuan setan. Yo. Semua pembalasanku. Manusia-manusia sialan, yo. Kamu. Yo, sebenarnya yang ingin diculik bukan aku, tapi Laras, yo. Kalau mereka menculik Laras, berarti ini ada hubungannya dengan pangeran-pangeran Arya Putra, yo. Bajil,
Wah, ini lampir nggak bisa dibiarin. Kita harus cerah sebelum dia mencelakakan Pangeran sama Laras. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menculik Laras? Itu gampang tuh kata lampir. Aku dan Sinu akan memancing dia keluar. Nanti kalau dia keluar, kalian harus menangkapnya. Oh, baik, aku setuju. Kita akan melakukannya besok. Tongkat lampir, keluar kamu. Aku Tong Bajil menantangmu. Hah? Beraninya sebotak jelek itu menantangku? Cepat keluar tongkat lampir. Jangan menjadi pengecut. Dasar dungpret. Yo, keluar kalian. Yo. Ah, Bajil, ternyata nenek peyot ini muncul juga. Kalian pikir kalian ini siapa? Berani menantangku? Jangan banyak bajet kamu. Kalau berani, lawan kami. Ayo, kita habisi mereka. Kamu tahu? Kribo! Kau mau berhenti! Mau tergiling! Pasti Kamandanu bertemu Ratih di sini. Tapi kenapa di sini sepi? Tidak ada siapapun. Di mana Ratih? Hari indahmu di dalam gua. Siapa yang sudah menutup gua ini? Siapa yang sudah berani mempermainkanku? Arimbi, sedang apa kamu di sini? Apa kamu melihat Benta? Tidak, Biakta. Aku juga sedang mencarinya. Atau jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Seharusnya dia bisa melewati semua itu. Iya. Aku akan kembali ke Mangunta. Aku akan lihat situasi di sana. Mungkin saja Kamandanu sudah kembali. Baru setelah itu aku akan mencari Benta. Baiklah. Kalau dia kembali, aku akan memberitahu. Baiklah, Biakta.
Terima kasih. Kamandanu ada di sini. Lalu di mana Benta? Ada apa, Arimbi? Kamu terlihat cemas sekali. Tidak, tidak ada apa-apa. Ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Kebetulan, aku sedang lewat sini dan aku melihat ada yang sedang berbisik-bisik. Iya, aku sedang merencanakan perbaikan keamanan desa-desa di Mangunti. Iya, aku tahu. Aku melihat. Gawat, di mana Bentar sekarang? Kalau Kamandanu ada di sini, lalu di mana Bentar? Ada apa, Arimbi? Kamu terlihat cemas sekali. Tidak, tidak ada apa-apa. Ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Kebetulan, aku sedang lewat sini dan aku melihat ada yang sedang berbisik-bisik. Iya, aku sedang merencanakan perbaikan keamanan desa-desa di Mangunti. Iya, aku tahu. Aku melihat. Gawat, di mana Bentar sekarang? Anakmu sedang menjalani hukuman. Siapa yang sudah menulis surat ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Benta. Ada apa? Kamu kelihatan tergesa-gesa. Putra kita, dia dalam bahaya. Bentar? Iya, tadi aku menemukan surat di kamar yang bertuliskan bahwa putra kita sedang dalam masa hukuman. Kamu sungguh hebat, Dimas. Permainan yang kamu lakukan ini adalah ide yang sangat cemerlang. Kenapa kamu tidak melibatkanku? Permainan apa, Kamus? Aku tidak mengerti. Kamu menulis pesan pada Arimbi, memberitahu bahwa Bentar saat ini sedang menjalani hukuman. Itu sebuah jenius. Kamu tahu, saat ini Arimbi sedang panik karena membaca surat itu. Aku tidak melakukan apa-apa, Kang Mas. Bukan aku yang tulis. Kamu serius? Iya, aku serius. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Kalau begitu, kita pastikan saja. Mari. Ini bukan tulisan, Kang Mas.
sebenarnya kamu itu sedang berada di mana, Bentar? Kenapa kamu tiba-tiba saja menghilang? Apa kamu sedang merencanakan sesuatu? Nanti malam Bentar belum juga datang, maka aku sendiri yang harus mencarinya. Bentar, Bentar, kamu kenapa nak? Tabib, cepat panggil tabib. Apa yang terjadi? Siapa yang sudah melakukan semua ini? Aku tidak tahu, tapi yang jelas yang melakukan ini semua adalah hantu Ratih, Biu. Biu, cepat bawa Bentar masuk ke dalam. Iya, Bentar. Ayo, Nak. Tidak, Bi. Aku tidak mau masuk lagi ke Manguntur. Bentar, lihat keadaan. Aku tidak ingin kamu mati sia-sia. Ayo. Ayo, Bentar. Aku tidak mau turun olehmu. Meski kamu tidak lagi menganggapku sebagai seorang istri, tapi aku akan terus berusaha membangun kembali rumah tangga kita sampai kita bisa hidup bersama dan bahagia bersama anak kita. Dengar semua, aku perintahkan kalian untuk mengusir si botak jelek Tong Bajil dari kampung ini. Kalian mengerti? Kurang ajar. Kenapa tidak ada yang menjawab? Beramati, Grando, Dino, kasih mereka hukuman. Baik, Tongkat Mampir. Sekarang bagaimana? Kalian mau menuruti perintahku atau tidak? Baiklah, aku memberi kalian satu hari untuk melakukannya. Kalau besok mereka masih ada di kampung ini, kalian semua aku bunuh. Ada apa? Waduh. Kenapa kalian ingin mengusir kami, ha? Bukan cuma kamu yang akan kami usir, tapi kalian bertiga harus pergi dari desa kami. Apa salahku, yo? Kenapa kalian beramai-ramai kesini, yo? Kalian sudah membuat Malampir marah. Dan kami tidak bisa membayangkan kalau Malampir kamu di sini karena kalian masih ada. Iya, benar. Sabar. Justru kalau kalian mengusir kami, itu salah. Karena kami yang akan membantu kalian melepaskan dari cengkraman Malampir. Itu benar sekali. Sekarang, kalian tenang saja. Yo. Bukan hanya kalian yang kami selamatkan, tapi seluruh penduduk di sini pun kami selamatkan, yo. Bagaimana kita bisa tenang membayangkan kemarahan Malampir? Ya betul. Kita juga bisa meratakan desa ini dalam waktu sekejap. Itu semua tidak akan terjadi. Keselamatan kalian ada di tanganku. Aku berjanji, tongkat lakuk itu tidak akan membinasakan kalian. Dan sekarang, aku sudah mempunyai rencana untuk mengalahkan Lampir. Baiklah kalau begitu, tapi kalian harus melindungi kami. Baik, aku akan melindungi kalian.
sekarang. Kalian pulang, ayo pulang. Penduduk kampung sekarang jangan takut sama malampir. Sekarang ada pembajil yang akan membantu kalian. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Benar apa kata pembajilnya? Sekarang yang memimpin kalian adalah pembajil. Kalian tidak usah takut dengan malampir lagi ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Sekarang malampir akan lenyap dan kampung kita akan nyaman dan tentram. Kalian sudah siap menyerang desa? Aku siap, aku sudah siap. Aku sudah tidak sabar untuk bersenang-senang di desa itu. Aku selalu siap, tapi aku lapar. Tahan dulu, Grandio. Sekarang kita pikirkan dulu bagaimana agar bisa menguasai desa ini dan desa-desa yang lain. Kalau kita sudah menjadi penguasa, tidak sulit bagi kita mendapat makanan. Ya, Pak Lampir, aku mengerti. Kalau sudah paham semua, ayo bergerak. Serbu!